ya kah? Mi'ata marrah. Nah itu 100 membaca subhanallah azim wa bihamdih. Hanyar dan dangar jamun hanyar juga pada dangar. Jadi limbah tuntung 77 tadi, baca doanya tadi, ya kah? Baca doa tadi hanyar baca subhanallah azim wa bihamdih 100 kali. Papil khobar maya dulu ala padidalik. Di dalam hadis ada padidatnya menunjuk ke panti. Ya ini nah, ujar Nabi, man qala ba'da matuk berjumu'atu, siapa membaca sesudah tuntung sembahyang Jum'at subhanallah azim wa bihamdih mi'ata maratin 100 kali, ghafarallahu lahu mi'ata alfi zambin, Allah Ta'ala ampuni baginya 100,000 dosa. 100,000 dosa diampuni, untung benar nih. Lalu menuntut ilmu sikap. Sepahamnya dosa kalau nang menghalangi semalam nang jadi kada tapi paham. Bacari pang nang tapi pinang kada tapi bubuk oleh dosa juga kalau semalam menghalangi. Nah ini sebabnya dosa. Jadi jari saja 100,000 dosa diampuni Tuhan ujar Nabi. Wali walidayhi arba'ata. Ada orang bertanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak memahami isinya sama sekali? Saya jawab, boleh. Ada orang lagi tanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran tapi tidak menghayati isinya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran walaupun tidak mampu mengamalkan isinya? Saya jawab, boleh. Tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Faham, tidak faham, menhayati, tidak menhayati, menamalkan, tidak menamalkan, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Kita baca dalam lafazan kita, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca 19 huruf, tapi malaikat tuliskan 190 pahala. Betapa banyak jutaan pahala yang kita bisa dapatkan melalui bacaan Al-Quran, walaupun kita tidak faham sama sekali. Rezeki yang tidak disadari. Dulu, saya mengira bahwa sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan membaca zikir itu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu rezeki atau harta kita. Hingga saya memahami bahwa justru ibadah-ibadah itulah sendiri adalah sebuah rezeki yang besar dan berharga bagi kehidupan kita. Karena jauh sebelum ini yang saya pahami adalah bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang berwujud uang, gaji yang besar, orderan yang banyak, job yang banyak, urusan pekerjaan yang lancar, banyaknya tabungan uang di bank, banyaknya aset yang kita miliki seperti kendaraan, properti, dan berbagai hal lainnya. Intinya selama ini saya berpikir bahwa rezeki itu adalah harta. Namun setelah saya mencari tahu, menggali lebih banyak lagi tentang apa itu rezeki sesungguhnya di dalam Islam, ternyata kita salah besar sobat hebat semua. Ternyata langkah kaki yang dimudahkan untuk hadir ke majelis ilmu itulah rezeki. Langkah kaki yang dimudahkan untuk sholat berjamaah di masjid itu pun rezeki. Bahkan kesempatanmu menonton video ini itu pun adalah sebuah rezeki dari Allah. Hati yang Allah jaga jauh dari sifat iri, dengki, dan kebencian itu pun rezeki. Memiliki banyak teman yang soleh dan saling mengingatkan, itu juga rezeki. Saat keadaan sulit bahkan penuh keterbatasan, itu pun juga rezeki. Karena mungkin dengan keadaan seperti itulah kita mencari Allah dan lebih dekat dengan Allah. Bahkan bisa jadi jika keadaan sebaliknya justru akan membuat kita lebih condong bersikap kufur, sombong, angkuh, dan justru lupa diri. Punya orang tua yang sakit-sakitan itu pun ternyata adalah rezeki. Karena itu merupakan ladang amal pembuka pintu surga bila kita tulus ikhlas mengurus mereka. Tubuh yang sehat adalah rezeki. Bahkan saat diuji dengan sakit, itu pun bentuk lain dari rezeki karena sakit adalah penggugur dosa-dosa kita. Dan mungkin akan ada jutaan list lainnya bentuk-bentuk rezeki yang tidak pernah kita sadari, apalagi kita syukuri selama ini. Suami, istri, dan anak-anak sehat, itu pun adalah rezeki. Anak-anak bisa bersekolah lancar, itu juga rezeki. Hidup rukun sama tetangga pun rezeki. Bahkan, bila kita mendapatkan WA, Instagram, Facebook, atau bahkan YouTube tentang kajian, tentang tausiah keagamaan, yang mengajak dan mengingatkan tentang kebajikan, kebaikan, itu pun juga adalah rezeki.
karena dengan hal itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sobat hebat semuanya, justru yang harus kita waspadai adalah pasca salat, apa yang dikerjakan oleh Nabi? Begitu beliau selesai menunaikan salat, salam ke kanan dan ke kiri, zikir pertama yang dilakukan oleh beliau adalah istighfar. 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Dan menyambungkan Allahumma antas salam, wa minkas salam, tawarakta ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya di hadis Muslim nomor hadis 593, la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya di hadis riwayat Muslim, Anda mulai bacakan subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Selanjutnya Anda bisa bacakan ayat kursi, ya. Selanjutnya Anda bacakan surah Al-Ikhlas, ya, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setelah itu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi yang dilakukan setelah selesai zikir yang tadi itu. Kalimatnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Orang yang ibadah enggak tahu ilmunya, pokoknya salat, salat, puasa, puasa, ngaji enggak pernah. Nanya sama ustaz, sama kiai, sama ustaz di kampung, kagak pernah duduk. Enggak tahu diri, udah bodoh enggak mau ngaji. Semakin banyak ibadahnya, mudorotnya semakin banyak. Ya Allah. Kan ibadah, Bib. Kalau dia enggak ngaji, enggak tahu ilmu, semakin banyak ibadah, semakin banyak dosanya. Sedikit manfaat, mudorot yang terbawanya. Kenapa? Ibadahnya rusak. Wudunya enggak benar, mandi hadas besarnya enggak benar, istinjanya enggak benar. Wa kam min 'abdin qad at'aba nafsuhu. Berapa banyak ahli ibadah capek di dalam ibadahnya, wahwa musirun ala maksiyah yaro annaha ta'ah. Dia barengin ibadahnya itu bagi dia ibadah padahal maksiat. Siksa kubur bagi yang lalai sholat. Di dalam kuburnya akan dicabik-cabik oleh seekor ular besar yang bernama Suja' al-Aqra. Orang Islam yang lalai dari sholat saja masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa ada udzur yang dibenarkan oleh syariat Islam. Di dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat dan yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka orang yang lalai dari waktu-waktu sholat. أَيَّ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا تَهَاوُنًا بِهَا. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengakhirkan waktu sholat dalam keadaan menganggap enteng pada sholat itu. Kemudian orang yang senantiasa meninggalkan sholat, kelak di yaumil qiyamah akan dimasukkan sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, S4, kelompok 2 ya, sampai tinggi. Pendidikan itu tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Untuk apa? Anda meninggal juga, bekal apa yang Anda bawa kemudian menghadap kepada Allah? Yang paling dahsyat, sudah tinggi-tinggi dunia juga kemudian tidak baik, akhirat gak punya bekal, mau jadi apa? Hanya kalau ada orang-orang yang hidupnya kasar, ya, mohon maaf sekali, lisannya berubah jadi kasar, tindakannya berubah jadi kasar, itu boleh jadi ada yang salah dalam pergaulannya, kata Nabi.
Ya, maka itu Al-Quran menurunkan Quran surah ke-49 ayat 13 untuk membentengi itu semua bagi orang-orang beriman. Ya, kata Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya Allah, turunkan risalah takwa untuk membentengi orang-orang Islam, orang-orang beriman supaya tetap baik dalam kehidupan. Karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua yang terlahir itu punya fitrah. Fitrah itu ada dua, fitrah keagamaan, ya, sebagai kaitan roh kita, spiritual kita. Kedua, fitrah kebaikan. Makanya jadi manusia itu pasti baik. Kalau ada orang yang tidak baik, kata Nabi cuma satu masalahnya, lingkungannya. Fa'abawahu yahawidani ayu nasrani ayu majisani. Dalam konteks kehidupan yang luas, ini lingkungannya membentuknya jadi salah. Salah bergaul dengan orang tertentu, salah mendapatkan masukan, salah mendapatkan informasi, salah nonton berita, salah baca, salah mendengar, dan turunan-turunan yang lainnya. Itu yang menjadikan perilaku menjadi kotor. Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang, tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, masya Allah, dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu si fulan. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana. Belajarlah. Dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan jadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud. Menempuh perjalanannya. Tiba-tiba masya Allah, belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin merubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya.
faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insyaAllah. Anda tidak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi, orang tadi belum sampai ke majlis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga. Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat. Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insyaallah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insyaallah. Tidak ada satupun manusia yang bersedia untuk disebut budak dunia. Akan tetapi tidak salah ketika Anda merenungkan beberapa karakter yang itu merupakan ciri pecinta dunia. Barangkali salah satu dari sekian karakter itu ada pada diri saya dan Anda. Anda selalu berpikir setiap waktu bagaimana caranya agar harta Anda semakin bertambah. Anda merasa sangat bahagia ketika Anda berhasil menggapai cita-cita dunia. Anda sangat ambisi dalam mengejar karir Anda. Anda lebih pusing memikirkan pekerjaan daripada memikirkan tumpukan dosa yang terus bertambah. Anda tidak merasa bersalah saat melakukan dosa kecil. Dalam masalah ibadah, Anda tidak bersiap-siap saat waktu sholat akan tiba. Sadarlah, ingatlah bahwa kita ini adalah kumpulan hari-hari, yang bisa jadi malam ini adalah hari terakhir di alam dunia, dan bisa jadi besok pagi kita sudah pindah alam. Bisa jadi besok pagi kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Itu sebuah kepastian. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini selama-lamanya. Maka saya ingatkan diri saya dan Bapak Ibu semuanya, siap-siap. Karena ajal itu bisa datang malam ini, bisa datang besok pagi, dan dia tidak bilang-bilang. Ajal itu nomornya nomor cabut, bukan nomor urut. Karena kalau ajal nomornya nomor urut, mestinya orang tua wafat semua. Tapi faktanya ajal itu nomor cabut. Dan pertanyaannya, pada saat ajal datang kita sedang apa? Sedang taat kepada Allah atau justru sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengingat Allah itu kan bukan cuma menyebutkan Allah, Allah, Allah. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan bingung, khawatir, galau, sedih, tertekan, panik, tiba-tiba teman kita mengingatkan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Udah tenang aja, Allah yang bantu. Tenang aja, Allah yang beresin. Tenang aja, serahin aja kepada Allah. Allah itu sebaik-baik kita nyerahin sesuatu. Ngomong kayak gitu tuh kena. Kalau timingnya pas, terutama masalah-masalah kayak masalah rezeki itu paling bikin kita sering panik. Kehilangan sesuatu, ditipu orang, segala macam. Kita bilang, udah gak apa-apa, nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik, Allah yang ganti gitu. Tenang tuh jadinya, karena kita sedang mengetuk kembali imannya di saat dia sedang butuh-butuhnya iman itu. Dan itu butuh teman yang bisa mengingatkan kita. Sehingga Nabi bilang, ciri-ciri teman yang baik itu adalah kalau kita ketemu dia, dia bikin kita sering ingat Allah. Jangan tinggalkan sunnah qabliyah subuh. Walaupun Anda malas menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Kalau Anda merasa diri malas, banyak kan ada sunnah qabliyah ba'diyah. Kan ada sunnah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ada qabliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Kalau Anda merasa malas melaksanakan sunnah-sunnah,
minimal jangan tinggalkan sunnah subuh. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuhnya. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Subuh, ya sudah, ya Allah, nawaitu salat subuh yang kemarin karena saya ketiduran, lillahi ta'ala. Sudah bisa. Apa kata, ini bukan mohon maaf, ini bukan kata saya. Supaya orang jadi, ini pendapat baru. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Bukan kata Majlis Ulama Indonesia, bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa. Kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Sepertinya Rasul sudah diberitahu umatnya bakal ketiduran banyak dari salat. Maka dia sudah diberikan solusi. Seandainya ketiduran, ini juga kata Rasulullah, man nama an salatin, silakan nanti anda pas pulang buka di Google, biar lihat sanad hadisnya ini. Oh, Syekh Ali kau bawain hadis yang dah benar. Silakan. Tahu kenal tak Syekh Google? Syekh Google kenal? InsyaAllah semua ilmu dia tahu. Tinggal masukin aja. Barang siapa yang ketiduran dari salat, hadis, terus klik, dia keluar. Semua dasarnya apa itu dijelaskan. Semua. Mau bahasa Arab ada, mau bahasa Indonesia ada, mau bahasa Inggris pun ada. Syekh Google hebat. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha la kaffarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran, cuba ketiduran. Tidur menurut ulama dianggap uzur. Pernah istri saya, ketika saya keluar kota, dia hubungi dan dia bangun kesiangan, kira-kira jam 8. Dia telepon dan nangis-nangis. Kenapa nangis? Sakit? Enggak, ketiduran tadi subuh. Ya sudah, ambil air wudu, salat subuh. Rasulullah aja pernah ketiduran dari salat subuh. Yang tidak boleh, jangan terlalu sering. Kalau sekali-kali karena sakit, terlalu lelah, capek, Allah maklumlah, kita manusia lemah. Tapi jangan setiap hari ketiduran. Ya Allah maaf ketiduran ya. Kira-kira di jam kantor, kalau setiap hari kita telat, alasannya, ya maaf bos, ketiduran. Besok lagi alasan yang sama, maaf ketiduran. Besok lagi alasan yang sama, kira-kira gimana? Dipecat enggak? Dipecat. Malu kita, sama manusia aja enggak berani kita dengan alasan yang sama, kita selalu itu-itu aja. Masa sama Allah kita berani? Sekali-kali boleh, uzur. Capek, sakit. Sekali lagi, sekali-kali, tapi jangan terlalu sering. Ketika kita bangun, jam berapapun, wajib laksanakan. Karena kata Rasulullah, tidak ada kafara yang lain. Tidak ada kata ganti dengan uang, atau ganti dengan sedekah, atau ganti dengan, tidak bisa. Tunaikan. Falyusalliha, kata Rasulullah. Falyusalliha, segerakan salat itu, jam berapapun, walaupun kesiangan. Jelas? Sering ya ketiduran ya? Usur, saya juga berapa kali ketiduran. Bukan berarti saya tidak pernah ketiduran, berapa kali. Bisa ada orang habis tahajud, terlalu lelah, capek, dia mau hanya istirahat saja di atas sajadahnya. Pas bangun sudah jam 7. Padahal Masya Allah tahajud, semangatnya tahajud tapi ketiduran salat subuh. Makanya ini harus disesuaikan kemampuan.